seorang pria bernama Domingus Marton Bole, 36 tahun, ditemukan terdampar sudah tak bernyawa di kawasan Pantai Seminyak Basangkase, Kuta Badung pada Sabtu 20 Mei. Ia merupakan salah satu korban yang tenggelam terseret arus Pantai Peti Tengah Kuta Utara sehari sebelumnya. Diketahui, Domingus awalnya berenang bersama tiga orang rekannya, Reynold Frances Fanny Sela, 35 tahun, Ahmad Fariansyah, 28 tahun, dan Iksan Fandi Lupis, 23 tahun di Pantai Peti Tengah pada Jumat 19 Mei pukul 17. Namun ketiga rekannya berhasil selamat. Kasih Humas Polres Badung, Ibtu Ketut Sudana menerangkan, posisi berenang ketiga korban yang selamat agak ke tengah, sementara korban yang meninggal tersebut mandi di pinggir. Namun tiba-tiba mereka terhantam ombak dan terseret arus. Petugas Balai Wisata Kabupaten Badung yang tengah berjaga saat itu bergegas menyelamatkan para korban yang berasal dari Nusa Tenggara Timur dan Jakarta tersebut menggunakan longboard bersama peselancar. Untungnya, Reynold, Ahmad, dan Iksan berhasil diselamatkan. Tapi sayangnya, Domingus tidak dapat ditemukan. Para korban selamat langsung dibawa ke bibir pantai untuk diberi perawatan dan lanjut dilarikan ke Bali Klinik Seminyak menggunakan ambulans Balai Wisata. Hilangnya Domingus lantas direspon Basarnas Bali dan Satpolairut Polres Denpasar dengan melakukan pencarian. Tapi hari itu dia belum bisa ditemukan. Akhirnya, keesokan harinya sekitar pukul 16, pria itu ditemukan terdampar oleh warga bersama tim Basarnas Bali sekitar 600 meter dari Pantai Peti Tengah. Dia tampak menggunakan celana jeans pendek warna biru, tidak menggunakan baju, kulit terkelupas di siku kiri dan lutut kiri, dan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya, jenazah korban dibawa menggunakan mobil Buana Bali Rescue ke RSUP Prof. Ngurah atau Sanglah Denpasar untuk penanganan lebih lanjut. Tim Bali Express melaporkan.